yang alhamdulillah sudah masuk di Homagi Internasional, dan mudah-mudahan ini jadi menyebarkan ya ke seluruh dunia bahwa ada loh guru penggerak Kota Bandung ya, luar biasa, yang siap untuk go internasional juga. Siap? Siap, insya Allah kita belajar bahasa Inggris juga. Intinya eta gitu ya. Mudah-mudahan dengan hiburan ini semuanya bersemangat. Kenapa ini saya bawakan dan disetujui oleh editornya? Karena memang kalau puisi itu sebenarnya intinya amanat. Intinya amanat. Kemudian ada majas atau sesuatu yang bisa kita bagikan, apalagi bahasanya juga agak sedikit unik. Itu sudah berupa puisi. Bahkan beberapa puisi ada yang aneh banget seperti ini. Doa terakhir seorang musafir. Amin. Itu saja. Luar biasa, itu sudah puisi. Aduh, luar biasa ya. Ini mudah-mudahan ini jadi pengingat buat saya pribadi dan teman-teman semuanya bergerak. Untuk bergerak, bahwa saya mengandaikan bahwa guru yang bergerak adalah sebuah kincir angin. Kincir angin yang menjadikan listrik itu bisa menyala. Luar biasa ya. Hanya dengan berdiri, bergerak, berputar, dan mengalirkan energi ke setiap rumah, ke setiap tempat. Luar biasa. Ini mudah-mudahan cocok ya buat kita semua. Berputar merdeka. Karya Desi Oktoria. Wahai guru, jadilah kau penggerak bagi hati. Bagai kincir angin berputar-putar meluangkan rasa ingin agar berpendar. Langkahmu tidak pernah beranjak dari 1-7. Hatimu mengibarkan dingin menuai laju. Energi tiada henti menjadi lampu-lampu. Cahaya terang benderang menerangi gelapnya jiwa. Satu demi satu rumah peradaban menyala. Menyungging senyuman di bibir anak-anak bangsa, kalaulah kau kincir angin yang tiada mereda. Bergerak, bergerak, mendedahkan dedak.